Salah seorang warga tembong ngejojoprak di tengah jalan Jakarta Kota Bandung tur diamankan ku petugas kesehatan Tidinkes Kota Bandung. Mereka kejadian eta lalaki anu tacan katohian identitas nate labuh tina motor tur nalika diperiksa suhu awakna panas nyongkap. Salah seorang warga ngajojoprak di tengah jalan Jakarta Kota Bandung poe Salasa paso sore. Cek nunyaksian eta lalaki teh ujug-ujug labuh tina motor anu maju ti antapani muruka simpang jalan Jakarta Ahmad Yani Kota Bandung. Tapi tayan wani nulungan lantaran sieun katarajang virus corona atau COVID-19. Petugas di Puskesmas Antapani kungsi mariksa kayaan eta lalaki anu ngagoler teh tur hasilna nembongkeun suhu awakna anu nyebret. Lantaran petugas minim ku alat perlindungan diri atau ADP, petugas ngarago petugas sejenak di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Satu tas diperiksa eta warga teh dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saya diperdapat informasi dari masyarakat yang melihat langsung, karena tadi posisi kami lagi rapat di kelurahan. Jadi saya dapat informasi dari warga, motor dari arah Jalan Jakarta, dari Antapani menuju Jalan Jakarta Ahmad Yani, tiba-tiba di depan KFC, motornya ini langsung jatuh. Nah, kemudian motornya langsung diamankan sama pihak lalu lintas. Nah, setelah itu pihak lalu lintas langsung nelpon 119 dan nelpon Polsek Batu Nunggal. Nah, kami dari Polsek Batu Nunggal, berikut juga dengan pihak kelurahan, menelpon 119 juga, Pak. Najan tacan katohian eta warga teh positif COVID-19, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung saharita nyemprotkeun cairan disinfektan di tempat kejadian. Eta hal teh pikeun leuwih tatan-tatan lantaran di lokasi kejadian warga rea anu lalajo najan geus dipepelingan ku petugas sangkan ngajarawuhan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.